Pelakon Nur Fazura yang bersalin pada 2 Oktober 2020 lalu itu dilihat semakin terbuka berkongsi sedikit demi sedikit perkembangan anak sulungnya di laman Instagram. Meskipun masih belum mendedahkan wajah bayi perempuan itu secara keseluruhan. Namun begitu isteri kepada pelakon Fatah Amin yang masih dalam proses berpantang itu dilihat tampil memuat nek sosok tubuh bayinya yang bernama Nur Fatima Aisyah di Instagram. Susulan tindakannya itu, posting tersebut dilihat mendapat perhatian netizen dan sekaligus menimbulkan pelbagai reaksi positif daripada para pengikutnya di laman berkenaan. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata pengikutnya menzahirkan rasa teruja melihat keadaan fizikal Fatima yang kelihatan sangat sihat dan montel. Bahkan bayi itu juga tidak terlepas menerima pujian netizen kerana dilihat sangat comel dengan persalinan merah jambu yang digayakannya. Untuk rekod, meskipun masih belum mendedahkan secara jelas wajah anaknya itu, namun sehingga kini posting tersebut telah berjaya meraih lebih 200,000 tanda suka di laman Instagram. Penantian peminat untuk melihat wajah anak pasangan sama cantik sama padan ini akhirnya tercapai. Selepas 2 bulan menyambut kelahiran bayi sulung mereka, buat kali pertamanya, pasangan ini berkongsi wajah puteri tersayang, Nur Fatima Aisyah kepada peminat sempena tahun baru 2021. Gambar mereka sekeluarga dimuat nek menerusi laman Instagram Fatah Amin dan juga Fazura. Dalam perkongsian tersebut, Fatima cukup comel yang didukung Fazura, lebih-lebih lagi dalam persalinan gaun berenda roda putih, sedondon mereka sekeluarga. Menerusi caption gambar tersebut, pasangan ini mengucapkan selamat tahun baru buat semua. Selamat tahun baharu 2021. Salam sayang Fatah Fazura dan Fatima, kata pasangan itu. Rata-rata warganet teruja dan memuji akan kecomelan Fatima di samping ibu dan ayahnya. Pada 2 Oktober lalu, Fazura selamat melahirkan bayi perempuan selepas 3 tahun mendirikan rumah tangga bersama Fatah. Pasangan enggan mendedahkan wajah penuh bayi mereka sebelum ini. Pada 2 Oktober lalu, pasangan pelakon Fatah Amin dan Fazura selamat bergelar ibu dan bapa selepas menimang cahaya mata sulung mereka yang diberi nama Nur Fatima Aisyah. Selepas 3 bulan menyembunyikan wajah anaknya, pasangan tersebut mendedahkan kecomelan anak mereka untuk peminat pada malam tahun baharu lalu. Terbaru, Fazura ada memuat nek satu video boomerang sedang mendodoi anaknya yang sedang lina tidur di dakapannya. Video yang dimuat nek itu disertakan dengan caption menyatakan dirinya begitu teruja dan mengakui peranan menjadi seorang ibu merupakan pengalaman yang seronok. My best role yet, tulisnya ringkas. Gambar Fatima telah menarik perhatian peminat dan pengikutnya yang sudah sekian lama menunggu saat-saat tersebut. Posting selebriti berusia 37 tahun itu menerima komen netizen yang memuji dirinya pasti akan menjadi ibu yang terbaik kepada puteri kesayangan. Pemilik nama Nur Fazura Sarifuddin itu mengakui berdepan cabaran apabila kali pertama menjadi ibu. Saya bersyukur Fatima bukannya jenis yang banyak meragam, tak susah untuk menjaganya. Saya bernasib baik mama dan ibu mentua banyak membantu sejak saya bersalin berpantang hinggalah sekarang. Kini, selepas 3 bulan melahirkan, saya sudah boleh membiasakan diri dengan rutin harian. Saya seronok menjalankan tugas seorang ibu, ujarnya. Nur Fatima Aisyah, nama anak selebriti yang tidak asing lagi di Malaysia. Lebih dikenali dengan nama Fatima, gambar dan video-videonya sering kali dinanti-nantikan oleh peminat. Mempunyai nama yang cantik, malah rata-rata memuji nama yang diberikan kepada anak pasangan Fatah Amin dan Nur Fazura ini. Sebelum ini tular di media sosial video yang dikongsikan ketika Fatima bersin kedengaran seperti menyebut kalimah Allah. Video itu turut meraih banyak komen yang memuji gelagat Fatima yang comel dan pastinya membuatkan ramai yang geram dengan permata hati Fazura dan Fatah ini. Terbaru meninjau ke Instagram gambar Fatima sedang didukung oleh maminya ketika Fazura sedang membuat video review produk secara live di Instagram story miliknya baru-baru ini. Dalam gambar yang dikongsikan, Fatima yang memakai headband berwarna putih di kepalanya kelihatan sangat comel. Pastinya ramai yang terpaut apabila melihat gambarnya ini, pandai pula Fatima memandang tepat ke arah kamera. Pejam celik sekarang Fatima sudah semakin membesar, setelah beberapa bulan peminat menantikan wajah Fatima untuk tontonan umum, Fazura dan Fatah kini sudah mula berkongsi wajah anak mereka,
sudah menjadi lumrah. Jika dilahirkan sebagai anak selebriti terkenal, sedikit sebanyak pasti terkena tempias popularitinya. Pastinya ramai yang masih menunggu lebih banyak video dan gambar-gambar comel Fatima bersama Mami and Daddy. Apa-apa admin mendoakan semoga Fatima membesar dengan sihat dan keluarganya sentiasa dikurniakan kebahagiaan dan kejayaan di dunia serta di akhirat. Dan setelah menggunakan Fazura Skincare, anda akan mendapatkan kulit yang glowing. Not so well. Fazura Skincare. Hasil lepas menggunakan Fazura Skincare. Not so well. From me and Fatima, Fazura Skincare. Siapa sahaja yang tidak mengenali dengan pelakon jelita Nur Fazura yang mana dia telah bergelar seorang ibu kepada cahaya mata perempuannya yang diberi nama Nur Fatima Aisyah. Dia dan pelakon Fatah Amin dikurniakan cahaya mata pertama pada 2 Oktober tahun lalu dan baru tahun ini dia mendedahkan wajah anak kesayangannya itu kepada umum. Malah kini momen anaknya membesar dengan begitu comel itu membanjiri ruangan Instagram peribadi Fazura. Jika foto anak Fazura di awal tahun baharu ini mengundang reaksi ramai kerana akhirnya dapat melihat wajah anak pasangan popular ini dan terbaharu, Fazura berkongsikan foto-foto Nur Fatima Aisyah yang semakin membesar. Sangat comel, perkongsian Fazura beserta beberapa keping foto itu bagaimanapun membuatkan ramai rakan selebriti juga tidak ketinggalan memuji kecomelan anaknya itu di samping dalam masa yang sekejap sahaja posting Fazura mendapat hampir 170,000 tanda suka. Apabila peminatnya juga gembira dapat melihat perkembangan anak kesayangan selebriti jelita itu selain dia juga menerima ribuan komen. Gambar terbaru Fazura bersama puterinya, bayi bernama Nur Fatima Aisyah ini menjadi kesayangan dan tumpuan ramai sejak kelahirannya. Puteri sulung pasangan sama cantik sama padan, Fazura dan Fatah Amin ini sehingga kini memiliki ratusan ribu peminat di seluruh negara. Meninjau akaun Instagram Fazura, telah dikongsikan sekeping gambar terbarunya bersama Fatima. Fazura sering bercerita mengenai kegiatan hariannya bersama Fatima. Fazura juga seperti ibu lain yang suka memakaikan pakaian dan perhiasan yang comel untuk anak perempuan. Kali ini Fatima dipakaikan baju gaun lengkap bersama stokin dan headband bunga di kepalanya. Fazura turut meletakkan pertanyaan di captionnya sama ada peminat boleh meneka warna kegemaran Fatima. Fatima yang semakin cabi ini pastinya menjadi perhatian ramai peminat. Wajah yang seiras Fatah Amin, kecomelan Fatima terserlah dengan tubuhnya yang begitu semangat itu. Pakailah apa jua warna, Fatima pasti nampak cute dan comel. Semakin hari semakin berisi si Fatima ini dan Fazura juga tetap kelihatan menawan sama seperti dahulu. Pastinya dewasa kelak, Fatima akan menjadi sejelita maminya ini. Apapun, membesar dengan sihat selalu Fatima dan ceria selalu bersama keluarga tersayang. Pejam celik sudah 4 bulan usia puteri sulung Fazura dan Fatah Amin, Nur Fatima Aisyah. Kelahiran Fatima menambahkan lagi kebahagiaan Fazura dan Fatah dan mereka merasai nikmat bergelar ibu dan ayah. Meninjau akaun Instagram Fazura Love Life, telah dikongsikan satu video Fatima yang sedang seronok bermain bersama Fatah. Pusing. 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 Pusing Fatima. Pusing. Teribu. Pusing. Fatima yang ceria bergelak ketawa apabila diagah Fatah dan suara ketawanya jelas kedengaran. Sudah kebiasaan bayi seusia Fatima ini akan mula memberi pelbagai reaksi apabila diagah orang sekelilingnya. Siapa tidak terhibur melihat si kecil sudah pandai ketawa dengan reaksi wajah yang mencuit hati. Saat ini bakal menjadi kenangan indah untuk semua ibu bapa dan Fatah juga nampak gembira meluangkan masa bersama Fatima. Bersinar mata Fatima dan tak lepas memandang Fatah sambil ketawa. Gelagat Fatima ketawa ini cukup menghiburkan peminat dan ramai yang teruja melihat Fatima yang ceria. Cepat terhibur sangat Fatima ini macam maminya. Ramai yang tercuit hati apabila mendengar suara ketawa Fatima, melihat Fatima gembira. Peminatnya juga ikut tersenyum dengan suara riangnya itu. Semoga Fatima membesar dengan sihat selalu dan selalu menjadi penghibur Mami and Daddy. Nur Fatima Aisyah,
Anak sulung Fatah Amin dan Fazura ini antara anak artis yang menjadi tumpuan peminat. Lahir pada 2 Oktober tahun lalu, hanya beberapa hari sahaja lagi si cilik ini bakal berusia 5 bulan. Membesar dengan sihat, wajah cabi Fatima kerap kali membuatkan peminatnya geram. Menerusi akaun Instagram Fazura Looks Life, telah dikongsikan satu video yang memaparkan gelagat Fatima ketika berada di meja makan. Ay, tak sempat ni dia dah sampai. Dia buat apa? Fatima! You cannot eat ya sayang? Yum! No! Baby! You cannot eat yet! Tak boleh makan nasi lagi lah. Kelihatan pinggan makanan Fatah yang berisi nasi dan lauk di hadapan Fatima yang ketika itu berada di atas riba Fatah. Sudah menjadi kebiasaan untuk bayi seusia Fatima. Perasaan untuk mencuba makanan selain daripada susu pasti ada. Seawal usia 6 bulan, bayi sudah boleh diberi makanan pepejal mengikut langkah-langkah yang disyorkan doktor. Dalam video ini juga, kelihatan pandangan mata Fatima yang bulat memandang ke arah nasi dan lauk yang terisi di dalam pinggan itu. Gelagat Fatima yang memegang pinggan Fatah ini telah mencuit hati peminat yang seringkali mengikuti perkembangan mereka. Lagi membuatkan peminat geram dengan si cabi ini. Ala comelnya, tak sabar nak makan nasi Fatima ni. Fatima macam maminya, suka makan. Fatima geram tengok ayam goreng. Amboi Fatima, jari jemari tu pegang tak lepas pinggan daddy. Peminat pun terhibur melihat gelagat puteri comel ini. Sabar Fatima, tinggal beberapa bulan sahaja lagi Fatima boleh mula makan. Semoga Fatima membesar dengan sihat selalu. Terima kasih telah menonton. Kepada anda yang belum subscribe, apa kata anda subscribe, dan tekan lonceng untuk notifikasi video selanjutnya.